Halo Sobat Bola, berikut hasil Liga Champion 2020-2021 babak penyisian grup pekan terakhir. Leipzig versus Manchester United berakhir dengan skor 3-2. Untuk hasil lainnya, grup E, Chelsea versus Krasnodar berakhir imbang dengan skor 1 sama. Rennes kalah versus Sevilla dengan skor 0-3. Untuk grup F, Lazio imbang versus Club Brugge dengan skor 2 sama. Zenit kalah versus Dortmund dengan skor 1-2. Untuk grup G, Dinamo Kiev menang versus Ferencvaros dengan skor 1-0. Barcelona kalah versus Juventus dengan skor 0-3. Untuk grup H, Paris Saint-Germain versus Istanbul Basaksehir untuk sementara ditunda. Tindakan rasis diduga jadi penyebab kericuhan. Untuk top skor hingga hari ini, Erling Haaland, Alvaro Morata, dan Marcus Rashford sama-sama koleksi 6 gol. Sedangkan untuk top assist, Juan Cuadrado dari Juventus 5 assist. Inilah klasemen dari grup E hingga grup H. Jangan lupa subscribe, aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita selanjutnya.